Oke, Mbak Rusdi, mungkin bisa dijelaskan tadi hasil sidang dengan ahli dan saksi dari pihak PWI sendiri seperti apa sih kalau melihat? Ya, jadi tadi yang seperti sudah kita saksikan bersama tentunya, dan itu adalah rangkaian suatu acara yang dilakukan dalam suatu persidangan, mana memasuki masa namanya pemeriksaan saksi. Pertama, apakah seorang ibu bisa dijadikan saksi atau tidak? Bagi kami itu masih perdebatan. Ya. Artinya, apapun itu langkah yang diambil, kami kan tetap masih bisa menguji apapun itu. Memang betul tadi ibu Dewi itu tidak bisa diangkat, disumpah. Tapi menurut kami itu juga tidak menjadi halangan. Sebab disumpah atau tidak disumpahnya itu, walaupun tidak disumpah, apabila dia berkaitan ceritanya persis seperti sama orang yang sudah disumpah, maka kekuatan pembuktian dia juga akan sama dengan seperti orang yang disumpah. Lain halnya, kalau umpamanya diri ini tidak bisa disumpah, ini tidak bisa disumpah, maka kami harus hati-hati. Atau Bu Dewi ini tidak disumpah, ini disumpah, tapi cerita Bu Dewi ke utara, cerita ini ke selatan, ya keterangan ibu ini juga tidak akan dapat dipertimbangkan. Bagi kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena kami juga bukan hanya saksi satu-satunya itu Bu Dewi, tapi kami juga masih punya saksi lain. Jadi mungkin bisa sedikit cerita semua yang terjadi memang pada dasarnya Bu Dewi mengetahui itu dengan sesuai dengan keterangan Bu Dewi di sidang. Insya Allah saya baru tahu. Ya. Jadi semua itu tahu anaknya punya hubungan dengan orang Bu Dewi. Ya. Bu Dewi sempat merasa sebagai perasaan seorang ibu pasti kan ada perasaan yang pernah merasakan itu. Maksudnya apa? Saya di sini menjadi saksi terkait kasus saya. Anak saya bersalah, tapi cucu saya tidak salah. Dia tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan hanya mendapatkan hak. Bu Dewi, artinya di sini Bu Dewi itu mempertahankan hak asuh cucu ibu sendiri ya. Berarti mengakui kalau bahwasannya bahwa ini itu sebenarnya juga salah atau gimana? Kalau maksudnya begini, ya namanya kelakuannya tidak baik sebetulnya ya, tidak membenarkan gitu ya. Tapi ada anak ini yang perlu di dari bawah. Iya. Cukup dari saya. Memang benar itu yang terjadi ya, ya. Memang benar yang terjadi. Apa yang saya katakan di ruang sidang itu emang namanya sesuai dengan yang saya lihat dan dengar. Tadi ceritain lagi kan pernah ada waktu si Aura pergokin Rezki yang mana ini? Gak usah, paling penting yang udah jangan dibahas kesitu lagi. Tapi memang orang itu ada ya, bisa ditahu? Orang itu ada. Ada di antara hubungan mereka berdua? Ada. Oke, Bang, agenda selanjutnya katanya masih saksi dari pihak gue nih ya. Apa sih? Tadi sempat mengajukan dengan orang. Ya, jadi tadi putusan sela itu kan menghadirkan untuk memerintahkan kepada hakim jika dilakukan tes DNA. Ya, tapi karena itu hanya sebatas apa yang sudah kami sampaikan, maka selanjutnya tergantung hakim bagaimana dia menyikapi persoalan ini. Tapi kami juga sangat berkeyakinan bahwa terhadap apa yang kami inginkan itu harus dipenuhi. Mengapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk mentes DNA. Apabila hakim tidak melakukan tes DNA di dalam persoalan ini, maka sama saja hakim berupaya untuk mengurangi bukti-bukti yang ada di dalam perkara ini. Walaupun pertama dari awal ya Bang Ferry, pihak sana dari awal persidangan pihak sana sudah menolak tes DNA. Benar nggak sih Bang Ferry? Iya, dari awal memang mereka tidak. Alasannya karena apa? Kalau untuk alasannya saya tidak tahu, kalau bloknya tidak tahu. Tapi pasti mereka memang tidak tahu. Dari awal memang mereka tidak mau atas dasar itu Bang Rusdi, Bang Rusdi melakukan putusan selang untuk meminta lagi ke hakim untuk melakukan tes DNA. Iya. Ya. Dengan harapan tes DNA itu kan nanti bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh si pihak tergugat. Dia tergugat kan tadi nanya, Anda tahu dari mana kalau ini anaknya itu kayak gitu ya kan? Apa buktinya?
gitu loh, masih belum mempercayai bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin kumpul pada satu tempat secara teratur dan berhari-hari, gitu. Masa kerjaannya cuma main catur selama ini, nah, itu yang dia berusaha tadi untuk mengontrol. Apa buktinya? Dilihat nggak dengan mata kepala sendiri? Nah, bagi kami itu sebenarnya bisa dipatahkan apabila tes DNA ini dilakukan. Hal mutlak itu yang harus dilakukan, karena ketika kita tidak bisa melihat suatu kejadian, tentu penggunaan teknologi itu dapat digunakan untuk membantu pengungkapan suatu persoalan. Ya toh, dengan tes DNA umpamanya dia akan diketahui si A dan si B, orang nggak perlu lihat, orang nggak perlu ngintip, orang juga nggak perlu cari-cari tahu, udah bisa dipastikan ini kau punya hubungan darah nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.